Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali di mata kuliah Satuan Operasi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi ekstraksi dan hari ini kita akan fokus pada bagaimana contoh-contoh perhitungan materi ekstraksi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pada pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan perhitungan neraca massa dalam studi kasus ekstraksi bahan organik. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita akan flashback dulu bagaimana sih istilah-istilah atau hal-hal yang berperan dalam proses perhitungan studi kasus ekstraksi. Yang pertama, kita mengetahui padatan yang akan diekstrak atau dikenal dengan istilah solid. Dan untuk solid sendiri, adik-adik, ada yang dikatakan soluble solid dan insoluble solid. Nah, nanti soluble solid inilah adalah padatan atau komponen yang ada di bahan kita yang bisa terekstrak. Lalu ada solvent. Solvent ini adalah pelarut yang kita gunakan. Lalu ada solut. Solut adalah zat yang terlarut atau terekstrak. Nah, solut ini adalah campuran dari soluble solid ditambah dengan solvent atau pelarut. Lalu ada solution, di mana solution merupakan larutan pencampuran antara solut atau zat ekstraksi yang sudah kita ambil tadi ditambah dengan pelarut. Lalu ada juga rafinat, adik-adik. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ada soluble solid dan ada insoluble solid. Nah, karena ada soluble solid, soluble yang akan kita ekstrak nanti akan keluar bersama hasil ekstrak yang kita peroleh. Lalu ada juga rafinat, adik-adik. Rafinat ini adalah residu. Jadi residu ekstraksi di mana komponen ini yang berperan adalah insoluble solid ditambah dengan solvent. Lalu ada juga nanti N atau nilai tahanan, di mana N ini adalah kilogram solid per kilogram solution. Oke, kita langsung lanjut. Di sini saya gambarkan contoh, misalnya ini adalah aliran neraca massa yang terjadi pada alat ekstraktor, di mana M ini adalah bagian dalam alat ekstraktor. Nah, ini kita anggap sign atau tanda ini adalah tanda pengaduk ya. Baik, adik-adik bisa lihat, yang pertama adalah aliran bahan umpan. Jadi, umpan tadi adalah padatan, ya, di mana padatan itu ada soluble solid dan insoluble solid. Nah, soluble solid atau padatan yang bisa terlarut atau padatan yang bisa terekstrak, ini kita simbolkan dengan LO. Jadi, nanti di dalam soal akan diketahui berapa persen sih nilai LO ini, jadi berapa persen soluble solid yang bisa terekstrak dari keseluruhan bahan. Lalu di sini juga ada aliran masuk, yaitu pelarut dengan simbol VO, adik-adik. Lalu pelarut atau solvent ini dan soluble solid yang akan masuk ke ekstraktor. Nah, untuk yang keluar, ada yang pertama adalah overflow atau solut tadi, lalu yang kedua adalah L1 atau underflow atau rafinat. Baik, adik-adik kita bisa lihat bahwa di dalam neraca massa energi dan konsep neraca massa di konteks ekstraksi ini adalah yang masuk harus sama dengan yang keluar, sehingga LO plus VO itu akan sama dengan M atau bagian yang ada di dalam ekstraktor dan sama dengan L1 plus V1, di mana L1 ini bisa dari insoluble solid dibagi dengan tahanan, di mana tadi saya sudah jelaskan tahanan M adalah kilogram solid per kilogram solution. Oke, baik. Tadi kita sudah lihat bagaimana contoh gambar dari aliran neraca massanya. Silakan adik-adik simak contoh soal berikut ini. Kita akan lihat bagaimana kasus ekstraksi di agroindustri, lalu bagaimana penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perhitungan mengenai ekstraksi padat cair. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat di slide 10, kita start dari slide 10 tentang case tadinya. Jadi diketahui ada berat biji besi yang akan diekstraksi seberat 500 kg. Jadi ceritanya kita punya biji besi yang akan diekstrak sebanyak 500 kilo. Tapi ternyata konsentrasi biji besi yang ada di dalam si biji besi ini hanya 20% yang soluble atau yang dapat terekstrak. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada saat kita mengekstraksi itu pasti ada yang soluble atau terlarut dan ada yang insoluble atau tidak terlarut.
atau bisa dikatakan dapat terekstrak atau tidak terekstrak ya. Jadi ada yang soluble dan ada yang insoluble. Nah, lalu di sini ada penambahan pelarut sebanyak 1000 kilo. Jadi dari umpan total 500 kilo ditambahkan dengan solvent atau pelarut sebanyak 1000 kilo. Nah, di sini terdapat N atau tahanan. Apa sih yang dimaksud dengan N? N di sini merupakan tahanan. Jadi seperti kalian ketahui, kalau kita mengekstraksi, lalu setelah itu kita akan pisahkan hasil ekstraksi kita dengan ampas, itu biasanya di dalam ampas itu masih ada pelarut yang dapat tertahan. Nah, itu yang dikatakan N adalah bagaimana padatan dapat menahan larutan. Nah, di sini di case soal ini, dalam 1 kg padatan itu dapat menahan 1 kg larutan gitu. Jadi tahanannya N-nya adalah 1. Nah, oke. Lalu yang ditanya adalah jumlah underflow dan jumlah besi pada overflow. Nah, apa sih underflow itu? Underflow adalah insoluble. Nah, ini insoluble berarti yang tidak terlarut, yang pasti juga tetap mengandung pelarut. Jadi ini semacam kalau kita lihat adalah rafinat atau yang mau kita buang. Itu underflow. Sedangkan overflow, overflow adalah yang ingin kita peroleh atau soluble, yang juga pasti masih bercampur dengan pelarutnya, atau bisa dikatakan overflow ini adalah hasil ekstraksi yang bercampur dengan pelarut. Oke, jadi kalau misalnya digambarkan neraca massanya seperti ini. Jadi dalam suatu alat ekstraktor, ini kita akan memasukkan dua hal. Yang pertama adalah umpan yang bersifat padatan, lalu kita akan memasukkan pelarut atau solvent yang bersifat cair. Nah, di sini kalau kalian lihat ini adalah in-nya, ada dua yang in, pelarut dan umpan. Nah, di sini pelarut dan umpan ini akan bersatu padu di dalam ekstraktor, apakah itu blender dan seterusnya. Ya, atau ekstraktor itu bisa juga dengan reflux, alat soklet dan seterusnya. Itu tergantung alat ekstraktor yang digunakan. Nah, lalu dalam proses ekstraksi ini akan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah yang hasil ekstraksinya yang dikatakan overflow. Dan jangan lupa, overflow ini juga pasti masih mengandung parut. Dan sebaliknya ada underflow atau yang tidak terekstraksi atau tidak terlarut, dan ini juga mengandung pelarut seperti itu. Nah, dari persamaan ini, dari neraca massa ini, kita punya satu persamaan bahwa seperti neraca massa pada umumnya, bahwa yang in sama yang out itu harus balance. Berarti jumlah LO atau umpan ditambah VO atau pelarut, ya, jumlah yang masuk ini harus sama dengan jumlah L1 dan V1 yang keluar. Dan itu juga sama dengan M. M itu adalah yang berada di ekstraksi. Yang berada di alat ekstraksi atau ekstraktor. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita jabarkan, berarti total input kita, total umpan ya. Jadi ini termasuk di dalam input. Input kita yang pertama adalah umpan. Umpannya adalah 500 kilo, di mana besi di dalam umpan atau tadi yang saya katakan adalah soluble tadi yang bisa terekstrak itu hanyalah 20%. Berarti 20 per 100 dikali 500 kilo berarti 100 kilo. Ini adalah LO-nya. Lalu kita juga di dalam input kita juga punya pelarut, di mana pelarut yang kita gunakan adalah 1000 kilo, atau ini adalah VO-nya. Oke, itu ada di dalam input. Selanjutnya ada rumus yang pertama, rumus ini rumus pertama. Lalu rumus yang kedua L1 itu sama dengan Z insoluble per N.
Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa untuk memperoleh L1 atau underflow, kita harus tahu zat insolubelnya dan nilai N atau tahanannya. Sehingga kalau misalnya tadi 20%-nya atau yang sama dengan 100 kilo ini adalah soluble, maka 80%-nya tinggal kita kurangi saja dari umpan total 500 kilo dikurangi dengan soluble. Sehingga 400 kilo adalah insoluble atau terbuang di underflow. Nah, sehingga oleh karena itu kita sudah dapat insoluble, kita bisa langsung mencari nilai L1 atau underflow, di mana underflow tadi adalah insoluble dibagi dengan N, sehingga 400 kg dibagi dengan N, N-nya adalah 1, sehingga L1-nya adalah 400 kilo. Nah, inilah yang ada di underflow. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tadi kita sudah memperoleh underflow-nya atau L1-nya. Nah, sekarang kita ingin tahu jumlah besi pada overflow atau pada hasil ekstraksi kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi ini neraca massanya bahwa ada yang masuk pelarut dan ada yang masuk juga umpan. Jadi ini ada pelarut yang masuk, lalu umpan yang masuk. Umpannya adalah L0-nya adalah 100 kg, lalu VO-nya adalah 1000 kg. Nah, di sini akan menghasilkan L1 yang sudah kita ketahui sebesar 400 kilo, lalu V1 yang ingin kita cari. Nah, berdasarkan persamaan tadi bahwa yang masuk itu harus sama dengan yang keluar dan sama juga nilainya dengan yang ada di dalam ekstraktor. Sehingga LO-nya adalah 100 kg ditambahkan dengan 1000 kg nilai pelarutnya itu sama dengan 1100 kg. Jadi, yang masuk ke dalam ekstraksi adalah 1100 kg. Nah, di sini total dari ini ditambahkan dengan ini. Nah, lalu porsi besinya berapa sih? Nah, porsi besi atau persentase besinya itu adalah berapa jumlah umpan LO-nya dibagi dengan total keseluruhan yang masuk ke dalam ekstraktor. Dengan kata lain, 100 kg dibagi dengan 1100 kg diperoleh 0,091, atau jika kita kalikan 100 adalah 9,1%. Ini adalah porsi besi atau persentase besi yang ada di dalam ekstraktor kita. Lalu outputnya M atau yang ada di dalam ekstraktor itu akan dikeluarkan menjadi L1 dan V1, sehingga 1100 kilo tadi itu sama dengan L1-nya 400 kilo dan V1, sehingga V1 bisa kita cari, tinggal dikurangin aja 1100 kurangin 400 sehingga diperoleh 700 kilo. Nah, persoalannya bahwa di dalam overflow yang kita hasilkan itu ternyata besinya hanya 0,091 atau 9,1%, sehingga kita kalikan 0,091 dikali 700 dan diperoleh bahwa besinya yang ada di dalam overflow itu hanya ternyata hanya 63,7 kg dari total 700 kg. Lalu sisanya apa? Sisanya adalah pelarut. Pelarutnya sebanyak 636 kg. Dan pelarut inilah yang bisa diuapkan dan bisa digunakan kembali untuk proses ekstraksi selanjutnya. Baik adik-adik, tadi kita sudah lihat bagaimana contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi saya ulangi kembali. Yang pertama adalah adik-adik harus tahu berapa persen sih soluble solid yang nanti akan berkontribusi untuk perhitungan LO. Lalu bagaimana pelarutnya, berapa literkah, lalu nanti bagaimana persen yang akan keluar di overflow dan underflow, seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh soal dan penyelesaiannya. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.